Berikut adalah hasil babak 16 besar Kumamoto Master Japan 2023. Di babak 16 besar tunggal putra, Jonathan Christie berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Su Liang, dengan skor 19-21, 21-11, dan 22-20 dalam durasi 1 jam 20 menit. Di babak perempat final, Jonathan Christie akan melawan pemain Denmark, Victor Axelsen. Di babak 16 besar ganda putra, Pramudya Kusumawardana, Yeremia Erikyoce Jakob Rambitan, harus kalah dari ganda putra China, Liu Yuchen, Ou Xuanyi, dengan skor 19-21 dan 13-21 dalam durasi 32 menit. Rahmat Hidayat, Kevin Sanjaya Sukamulyo, harus kalah dari ganda putra China, He Jiting, Ren Xiangyu, dengan skor 10-21 dan 17-21 dalam durasi 32 menit. Di babak 16 besar tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan pemain Korea, Kim Ga-eng, dengan skor 23-21 dan 21-12 dalam durasi 37 menit. Di babak perempat final, Gregoria akan melawan pemain Singapura, Yeo Jiamin. Di babak 16 besar ganda campuran, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, harus kalah dari unggulan keempat asal Korea, Seo Seung-jae, Chae Yu-jung, dengan skor 16-21 dan 22-24 dalam durasi 43 menit.